melukai, ku gantung diri. Kali hari ini, yeah. Ah, mantap. Udah masuk lagi. Ya, oke. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Teh dede teh naon wae di dalam teh nikah lama. Pacaran dulu lah. Aduh alhamdulillah ya Allah. Lama. Gak kelihatan gantengnya kata Iki. Ah, kata siapa? Kata Bung ini. Rizky Bilar membawa keluarganya termasuk adik Sky ke Indosiar. Ya sebelumnya dia terlihat lagi meminang kamera untuk ya mengcapture tentunya dia dan Lesti. Tampak dia dengan sang kakak dan bunda serta rombongan lainnya, karena pas di toko itu juga ada ayah Bilar. Ya, mereka semua kompak nyambangi ikut menyaksikan putranya dan calon mantunya Lesti yang tampil di acara LIDA 2020. Ya tentu wow banget kan guys ya, keseruan di antara mereka. Dan ternyata si Babang Ganteng ini jadi host di acara LIDA malam hari ini. Semoga kita doakan Bilar dan Lesti masih satu, ya satu ini, satu panggung di LIDA 2020 yang tentu akan bikin keuan di antara mereka, bikin kita deg-degan. Apalagi Bang Bi yang sayang sama keluarga dan mungkin keluarganya juga kangen sama si Dede, memboyong mereka semua untuk ikut ke acara LIDA di Indosiar. Bagaimana kira-kira kalian kesuitan malam hari ini? Tentu hal ini akan menjadi vitamin yang seru untuk kita semua. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi kalian semua. Dan terus pantengin TV dulu agar kalian juga tak lupa nantinya dapat kegemoyan dari TV. Dan hal-hal yang tidak kalian dapatkan dari televisi akan kita suguhkan di malam hari ini. Tentunya dengan kekompakan kalian untuk selalu subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar notifikasi terbaru dari kabar-kabar terbaru Lesti dan Bilar kalian selalu dapatkan update-nya di awal. Oke? Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.